kalau kita kira siapa yang telah berbudi dan berjasa pada kita, tuan-tuan. Siapa dia? Barisan Nasional Pilihan Raya ni, dia ada dua pilihan pada hakikatnya. Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO ataupun kita pilih pembangkang yang ditunjangi oleh DAP. Saya dengan ini meluluskan sebuah bangunan UTC. Dan saya nak lulus 1 juta untuk surau Sekolah Agama Negara. Politik tak payah betulkan sebab orang Jerantau tetap bersama-sama istiqamah menyokong Barisan Nasional. Pembangkang ni tuan-tuan, banyak sandiwaranya, banyak penipuannya. Tengok sajalah sekian lama apa kata Kit Siang terhadap Dr. Mahathir. Kalau mereka berkuasa, mereka akan hadapkan Mahathir ke mahkamah. Dia kata, hari ini nak angkat Mahathir pula jadi Perdana Menteri. DAP ni, dia kata parti anti-Islam, anti-Melayu, parti rasis. Saya tak cakap, Dr. Mahathir cakap. Saya cuma ulang apa mereka kata waktu mereka dalam UMNO dahulu. Ini kerajaan Barisan Nasional. Kita uruskan ekonomi dengan baik. Kita agihkan kekayaan kepada siapa? Kepada rakyat yang memerlukan pertolongan. Kawasan pendalaman macam di Merapuh boleh mengecapi lebuh raya 2 lane seperti mana kita saksikan pada hari ini. Lebuh Raya Central Spine Road ni tuan-tuan, 11 bilion semua sekali ni. Bagi kita sokongan dan mandat, kita akan siapkan Central Spine Road ini nanti.